Ganteng memang banyak haters ya. Berbeda dengan artis-artis lain, Leslar tak selalu mengunggah, mengupload kehidupan kesehariannya, apalagi saat main ke rumah mertua, baik Lesti maupun Rizky Billar sendiri. Tak dikontenin di channel YouTube-nya, guys. Berbeda dengan beberapa artis-artis lain yang kehidupan kesehariannya saat main, bertamu ke rumah mertua orang tuanya sendiri dijadikan konten. Maka banyak yang Markona yang mempertanyakan, kok enggak pernah ke rumah Lesti, enggak pernah sama keluarga Lesti. Buktinya ini, guys, ya, salah satu bukti bahwa mereka, Abang L, Lesti dan Billar, selalu sayang pada keluarga. Dan kemarin malam pun pada keluarga Billar. Ibu, dapat dari mana nih, Bu? Alhamdulillah, Ibu dapat sendal dari Dede. Dede ngasih ya? Iya. Is, coba buka, Bu. Is, keren ya, Bu, ya. Makasih ya, Dek. Mudah-mudahan sehat-sehat, Dede, melanjutinya ya. Is. Iya. Kado spesial dari Lesti yang diberikan pada Ibu Rosmala yang ngunggah ibunya untuk berterima kasih pada mantunya, guys, saking sayangnya. Bukan Lesti ataupun Billar yang mengunggah pemberian tersebut karena mereka nggak suka hal itu. Dan bukti kedekatan, keakraban serta sayangnya Ayah Kejora dan keluarga pada mantunya, terutama cucunya ini terlihat dari unggahan video tersebut, di mana Abang L makin hari makin menggemaskan, hingga Ayah Kejora, ayahnya Lesti, rela nggak kumpul, nggak bareng sama istrinya terus, tetapi neneknya, istrinya Ayah Kejora, Mama Kejora, selalu yang ngintilin putri dan mantunya untuk ngasuh Abang L. Pengorbanan yang luar biasa, bukan, guys? Seru banget, kompak banget. Gua tanpa istri gua, tanpa kenal Lesti, tidak mampu membeli sesuatu yang sekarang gua punya. Gua tidak mampulah mencapai segala sekarang yang gua punya. Begitu juga sebaliknya, tapi Lesti pun juga ada hal-hal yang mungkin dia tidak mampu untuk capai. Mencapai itu, tidak mampu untuk gak akan beli tas Hermes. Gitu. Sawah kalau Dede gak kawin sama Rizky Billar. Iya gitu. Dan gue punya duit, Dede mendingan Dede tabung aja ya, karena Dede punya suami baik, soalnya kaya raya. Makanya cari dulu bukti Bahwa valuasi Leslar Entertainment itu udah ratusan miliar. Wow. Padahal bentuknya baru 6 bulan. Apa valuasi Leslarnya apa? Dari pendapatan income saat itu. Income yang kita saat itu banyak, lumayan dapat beberapa pemasukan dari sponsor semua. Nah, dibeli lah gue beberapa persen. Sama. Beberapa persen aja itu udah cukup gue untuk bertahun-tahun ya di Gel sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin gue, yaudah lepas tangan aja. Iya, banyak. Oh, tenang, Bang. Orang ganteng mau balik ke sana. Bagaimana kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua. Yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang sedikit tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.